Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pati terus melakukan upaya untuk menjaga kondusivitas wilayah menjelang Lebaran. Upaya penindakan dan pembinaan dilakukan untuk menyikapi edaran dari penjabat Bupati Pati yang mengatur tentang pelarangan hiburan, seperti pembukaan usaha karaoke dan penyelenggaraan hiburan pada H-7 dan H+7 Lebaran. Satpol PP Pati melakukan beragam sidak dan berhasil menemukan dua usaha karaoke yang masih beroperasi atau hendak dibuka, namun kemudian diminta untuk segera menutup operasional pada waktu Ramadan. Kalau misalnya itu sudah ada, tidak ada hiburan, ya sudah, kita ngikuti. Kan ada beberapa pengecualian yang diperbolehkan, ketoprak boleh, kemudian wayang juga boleh. Cuma kan yang seperti dangdutan itu kan tidak diperbolehkan karena disinyalir banyak kerusuhan, perkelahian yang tidak membuat tidak nyaman. Satpol PP Pati juga melakukan komunikasi lintas sektor dengan camat sekabupaten Pati untuk menyosialisasikan pelarangan hiburan, seni, dan pertunjukan pada waktu tersebut. Tim Liputan, Cahaya TV.